Calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, disebut akan kembali berkampanye di wilayah Provinsi Banten untuk kali kedua pada Desember tahun 2023. Anies akan berkampanye untuk mengamankan suara di Banten dengan menargetkan Banten menjadi salah satu lumbung suara dari capres bernomor urut satu tersebut. Ketua Tim Provinsi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Banten, Gembong R. Sumedi, menyebut bahwa kampanye nantinya akan dilakukan di daerah pemilihan Banten 2 dan Banten 3. Gembong mengklaim bahwa berdasarkan beberapa survei, Amin memiliki suara yang cukup kuat, bahkan unggul dari Ganjar Mahfud MD. Amin pun disebut memiliki basis yang besar di Dapil Banten 2 yang meliputi Kabupaten Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. Juga, Dapil Banten 3 yang meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan. Tidak heran jika kemarin Anies melakukan kampanye perdananya di wilayah Tangerang Raya. Untuk lumbung suara memang kita basisnya itu mulai Tangerang Raya, Serang Cilegon, kemudian ya Pandeglang Lepak, cuma yang utamanya memang Tangerang Raya dan Serang Cilegon. Apa dapat atensi khusus kan dari TKN? Oh iya, makanya kemarin dari TKN, Timnas, itu menjadikan Tangerang Raya sebagai kampanye pertama di Banten. Nanti mungkin berikutnya akan ada kampanye lagi di Serang Cilegon. Sebenarnya dua kali kunjungan aja di Banten, Pak? Yang saya dengar waktu kemarin dari Kapten Timnas itu, Banten mungkin kebagian 2-3 kali kampanye Anies. Karena potensi suara di Banten cukup besar. Ya, Banten tuh kelima ya kalau salah ya. Kelima terbesar suaranya di Indonesia. Di Banten ini betul-betul jadi perhatian dari tim. Hari Minggu kita sudah pertama di Tangerang Raya. Awalnya memang 8 Desember kita nih, Jumat besok. Cuma tadi pagi saya dapat info digeser ke Sumbar. Jadi kita masih nunggu. Yang jelas pekan ini Desember di Banten tidak ada. Nggak tahu kalau pekan kedua atau ketiga. Ketua DPW PKS Banten ini masih menunggu jadwal final dari kampanye Anies di wilayah Banten. Pihaknya mengaku siap untuk menyambut kedatangan Anies di tanah Jawara ini.